Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Oya Murphy yang kali ini ingin bercerita di bagian ketika saya dan keluarga saya berkunjung ke Madinah. Sebelum saya bercerita, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video saya. Mohon ditonton ya sampai habis. Kalau episode yang lalu, seminggu yang lalu tepatnya ya, itu kan menceritakan tentang perjalanan kami dari kota Mekah ke kota Madinah dengan menggunakan kereta cepat. Alhamdulillah kami memang tiba tepat pada waktunya di Madinah. Dan sekarang kami sudah bisa melakukan ibadah ya. Ini kalau video ini diambil waktu itu pada saat saya sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Oh ya teman-teman, ada perbedaannya. Sebenarnya sama-sama panas sih Mekah dan Madinah. Tetapi ketika di Madinah, waktu kita sholat asar itu gak dapat tempat di dalam. Gelarlah saya sejadah, karena sejadahnya cuma satu. Jadi kita duduk di ubin dong, di suhu 43 derajat. Dan rasanya panas banget. Ya itulah kesan pertama kami ya, ketika di Madinah panasnya lebih terasa. Jadi ketika kita sholat maghrib, kita pun sebenarnya awalnya gak dapat tempat di dalam. Cuman kita lebih dekat ke pintu masuk bagian sholat perempuan. Nah jadinya ketika sholat maghrib selesai, ketika alur yang mau keluar itu juga sudah berkurang, baru deh kita masuk dan kita dapat sholat isya di dalam masjid. Kalau ini perjalanan kita sebenarnya mau janjian sama suami ya di pintu gerbang depan. Tapi kok saya jadi lupa ya nomor gerbangnya berapa? Karena kami ingin makan malam. Nah, makan malam yang dipilih sama suami saya ini restorannya sebenarnya kalau bisa dibilang nggak terlalu jauh. Tetapi karena ada pembangunan jalan di sekitar Masjid Nabawi, jadi itu banyak jalan yang ditutup dan kita harus berputar. Ini adalah salah satu restoran yang lagi viral di Saudi untuk makanan khas mereka ya, nasi mandi namanya. Jadi nasi mandi ini nasi Arab, ada yang pakai kambing, ada yang pakai ayam. Semuanya enak rasanya. Jadi kelupaan cerita, kalau di Saudi itu restorannya tuh ada yang untuk family room. Jadi kalau family room itu disekat-sekat, kita nggak bisa lihat sesama pengunjung. Ya di satu sisi sih privacy terjaga ya. Setelah menikmati makan malam yang menurut saya juga berat nih ukurannya, makan nasi malam-malam ya. Cuman memang lumayan, alhamdulillah energi kita jadi ketambah karena makan berat dan kita juga banyak jalan ya. Ini kita sekarang jalan menuju hotel. Lanjut, video ini adalah video di saat kita akan melaksanakan sholat subuh. Ashhadu an la ilaha illallah.
Setelah sholat subuh, saya dan putri saya segera bergegas ke satu tempat. Karena sesuai aplikasi, kami mempunyai jadwal untuk berkunjung ke tempat ini. Tempat yang sudah lama ya kami rindukan untuk datang. Kira-kira saya mau kemana sih? Jadi, pagi ini saya dan putri saya mendapatkan jadwal untuk berkunjung ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aplikasinya namanya Nusuk. Kita akan install dari Play Store dan kita akan mendaftar. Lalu kita akan mendapatkan jadwal ya yang untuk kita. Dan setelah itu kita akan menuju ke bagian perempuan, lalu dicek nih sama polisi penjaganya. Lanjut kita akan masuk ke tempat yang di depan ini. Tetapi sebelum memasuki, saya sempat terpukau nih dengan keindahan langit ya. Masya Allah, benar-benar indah banget. Ini warnanya asli ya, nggak saya edit. Makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu tempat istimewa di Tanah Suci yang terletak di area Masjid Nabawi. Biasanya orang-orang yang menunaikan ibadah haji ataupun umroh melakukan ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menuju makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah satu area yang akan kita lewati, namanya Raudah. Raudah adalah area di dalam Masjid Nabawi yang terletak di antara rumah Rasulullah dan mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah. Di Raudah ini kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah. Jadi sebelum kita berkunjung ke makam itu kita sholat sunnah dulu. Lalu kita melanjutkan berjalan ke arah makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada juga dua makam dari sahabat Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya tidak bisa memvideokan secara jelas ya, karena saya lebih fokus ke dalam bacaan saya. Yang pasti ketika berada di jalan menuju makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya banyak membaca solawat. Saya juga bisa menambahkan ya, pada saat itu penjagaan menurut saya cukup ketat ya, karena memang harus teratur dan askarnya juga sigap mengarahkan kami. Selain bahagia, ada juga rasa haru karena tempat ini adalah salah satu tempat yang saya rindukan juga selain kota Mekah. Alhamdulillah dikasih rezeki, kesempatan, kesehatan, kemampuan untuk berumroh lagi. Yang pasti di dua kota suci ini saya juga berdoa kalau memang diizinkan ingin rasanya kembali ke tempat ini. Oh ya, ada cerita yang ketinggalan. Jadi ini ketika saya sedang menuju area makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ternyata saya salah jalur. Saya malah ambil jalur yang khusus laki-laki. Pantes saya sempat mikir, ini kenapa saya sama anak saya aja yang perempuan? Ternyata kita di stop sama penjaga dan dibilang sama penjaga ini salah masuk. Jadi kita kembali lagi ke jalan semula dan ditunjukin tuh. Ya alhamdulillah petugasnya memang sigap, tanggap dan baik menurut saya ya servisnya. Teman-teman sekalian, kita sudah ada di ujung video. Jadi saya mohon undur diri dulu ya. Terima kasih untuk menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video saya insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum.